Ustaz, saya tak mampu nak buat lembu, Ustaz. Kambing. Kambing pun tak mampu, Ustaz. Apa yang abang mampu? Saya ada 30 ringgit. Saya nak sekah itu. Kalau gitu abang ambil 30 ringgit. Bagi dekat pedari masjid. 30 ringgit. Memang tak dapat satu. Tapi kok-kok nak beli tali lembu. Kok-kok nak beli plastik. Nak bubuh daging, nak agihkan pada orang. Kot-kot nak beli kopi, nak bagi mancuh air pada petugas-petugas. Saya sedekah RM30. Jadilah. Korban pun tak masuk, kambing pun dia tak buat. Dia bagi RM30. Mudah-mudahan Allah berkati. Kenapa awak bagi sedangkan awak pun tak ada duit? Saya mencari kasih Allah, Ustaz. Saya nak korban untuk Allah, Ustaz. Saya nak cari redha Allah, Ustaz. Supaya Allah sayang pada saya, Ustaz. Itu saja yang saya ada. Itulah yang paling kamu sayang. Ya, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini RM30 pun tak masuk. RM3 pun tak masuk. Waktu raya korban pun tak datang. Lah. Abang tak pergi tolong ke orang-orang masjid buat korban? Masjid daerah tu buat korban, pergilah tolong abang. Ish. Alah aku. Ken Kuala pun dia orang tak bagi kat aku. Ken Kuala good morning tak dapat merajuk. Tahun lepas Ken Kuala good morning. Kemudian dapat pula baju-baju petugas, dapat baju t-shirt. Dia tak dapat merajuk sampai sekarang. Kalau sekadar tak dapat t-shirt, berapa banyak t-shirt dekat kedai bandar tu, kau ambil seguni pun tak apa. Jangan ada satu-satu benda yang menghalang kita untuk berkorban. Jangan. Jangan, tuan-tuan. Bila kita tak dapat benda ni, aku tak mau. Rugi kau. Ada orang yang tak puas hati dengan imam, boikot masjid. Saya tak datang lah. Kenapa? Imam tu. Unsin saya. Apa salah dia pada awak? Dia tak salah. Masalah dia, dia baca ayat panjang. La ilaha illallah. Kamu pula kenapa tak datang masjid? Tak, dia perli nama saya tau. Bila masa tu imam perli, dia baca dalam sembahyang, dia sebut nama saya. Saya harus lipat sepampuk. Dulu bukan abang imam ke? Saya imam di masjid tu. So tak datang tak? Kenapa ya? Saya bertugas 15 tahun. Kemudian dia orang pecat saya. Tanpa notis. Tanpa tiba-tiba. Saya tak ada terima tak? Saya terkejut. So, itu yang saya tak datang masjid. Semayang di mana? Saya semayang di rumah. Jemaat? Jemaat pun buat di rumah. Abang imam di rumah, isteri saya makmum lah. Oh, hello. Jenis apa ni tuan-tuan? Kalau kamu sayang pada Allah, kamu letakkan Allah nombor satu. Korban. Korban tuan-tuan untuk Tuhan buat. Supaya Allah nampak kita. Cinta kepada Rasulullah. Ustaz. Ya. Kalau kita sambut maulud, takkah itu memuja Rasulullah? Kalau kita selawat banyak-banyak pun, bukankah kita dah taksub pada Rasulullah? Saya jawab, so what? Bahasa orang putih. So what? What's your problem? Apa masalah kau berselawat pada Nabi? Apa masalah kau sambut Nabi, buat maulid Nabi? Apa masalah kau? Tak, kita ni Ustaz, kalau kita nak memuja Rasulullah pun, pada-pada lah Ustaz. Dia pun macam kita juga. Eh, tak pula tak. Sebab tu saya suka mikrofon yang tadi. Senang. Kamu sayang mak kamu? Ya. Kamu sayang Rasulullah? Ya. Antara mak dengan Rasulullah, mana yang kamu sayang? Mak, kamu belum beriman yang sempurna.
Kamu sayang suami kamu, kamu sayang Rasulullah, mana yang kamu paling sayang? Suami belum sempurna iman. Manusia yang sempurna iman ialah dia menyayangi Rasulullah lebih daripada hak lain. Daripada makhluk yang lain ni, Nabi nombor satu. Hatta diri dia sendiri, aku sayang Nabi lebih pada diri aku. Aku sanggup korban apa pun untuk Nabi. Itulah dia tanda beriman. Habis itu ustaz, yang Nabi sebut, jangan kamu duduk muliakan apa semua itu. Itu Nabi sebut kepada orang-orang daripada Bani Israel. Daripada orang yang hidup di zaman Alkitab Nasrani. Yang memuja Nabi Isa sampai menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Kita tidak pernah menjadikan Nabi Muhammad itu dianggap sebagai Tuhan. Tidak. Dia Nabi. Dan kita sanggup berkorban untuk dia. Yang Nabi larang, jangan jadikan dia ni macam orang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Sayang tuan-tuan, akhirnya ada orang yang benci dengan selawat. Ada orang yang benci dengan ziarah makam Nabi di Madinah. Ada orang yang benci dengan menyebut, memuliakan Rasulullah. Sebab itu saya nak sebut pada tuan-tuan. Cinta kepada seseorang bergantung kepada macam mana tuan-tuan tunjukkan. Ada orang yang cinta kepada isteri dia, tiap-tiap hari dia masak untuk isteri dia. Isteri jangan masak. Dia kata kat isteri dia, kalau abang boleh bersalin, abang sanggup bersalin untuk kamu. Tapi abang tak boleh bersalin, amboi cakap. Ada orang yang cinta pada isteri dia, tiap-tiap hari bawa isteri dia pergi belanja. Ada orang yang cinta pada isteri dia, tiap-tiap hari beli gelang. Ada orang yang cinta pada isteri dia, tiap-tiap hari makan di luar. Tuan-tuan, tuan-tuan cinta pada Rasulullah SAW. Dia fleksibel, dia universal. Dia sangat besar cara-cara dia. Maka bila ada orang yang sambut Maulidin Nabi, dia kata, engkau ni sepatutnya cinta pada Nabi 24 jam. Tapi pak saya apa? Engkau sambut Nabi hanya sekali setahun. Saya jawab, saya sayang pada isteri saya 24 jam. Tapi sekali saya akan sambut ulang tahun perkahwinan kami, sekali. Bawa dia pergi makan di kedai, ada lilin tengah-tengah makan, tutup lampu, nak pergi gelap. Kemudian bagi cincin dekat dia, hadiah ulang tahun perkahwinan. Sekali je setahun. Boleh tak? Tiap-tiap hari saya makan dia di luar, tiap-tiap hari bagi dekat dia, berlian, cincin semua. Boleh, tapi bankrupt saya, kopak duit saya. Begitulah kita sayang pada Nabi setiap saat dan detik. Tapi ada sekali kita sambut hari jadi dia. Nama dia Maulidur Rasul. Pak siapa? Setahun sekali sambut. Sebab hari lahir dia, tarikh dia cuma sehari. Bukan tiap-tiap hari dia lahir. Simple punya senang tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Last. Kalau kita cinta pada Nabi, kita akan dibangkitkan di hari kiamat dengan Nabi. So, berkorbanlah untuk menunjukkan, menzahirkan bagaimana cintanya kita pada Rasulullah. Apa yang kita boleh buat? Kalau kita boleh simpan janggut, simpanlah. Aku nak ambil sunnah. Kalau kita nak potong kuku, mulakan daripada jari ni. Kemudian jari ni, kemudian jari ni, kemudian jari ni. Kemudian masuk tangan kiri. Ujung, hujung, tengah, tengah, tengah. Tutup dengan las ibu jari. Kenapa abang potong macam tu abang? Pasal Nabi potong macam itu. Kalau kita cinta pada Rasulullah, tuan-tuan, kita akan cinta sesama kita. Tak ada satu pun perasaan benci sama-sama kita. Buangkan perasaan benci sama-sama kita. Ini bila tengok sebelah masak, tengok sebelah masak, aku benci kamu, aku benci kamu. Kemudian kita mengaku itu dari Allah. Buangkan perasaan benci, buangkan perasaan dendam. Sebab Nabi tak suka benci.
Hamzah, bapa saudara dia, dibelah dadanya, dikeluarkan jantung dia. Tapi orang yang membelahnya, orang yang membunuhnya, masuk Islam. Nabi layan baik. Nabi tak ada dendam. Sebagai tanda awak sayang pada Nabi. Apa yang awak buat? Nabi Muhammad buat korban tiap-tiap tahun. Dia yang sembelih binatang korban. Baki daripada sembelihan binatang korban, dia suruh Sayyidina Ali yang sembelih. Kalau tak mampu, tak apa. Buat kambing. Tak mampu kambing, tak apa. Bagi duit, buat kenduri. Sebagai tanda aku meraihkan dia. Sebab ada yang datang hari raya korban, cuti pun tak ambil. Sedangkan hari raya korban, hari yang paling besar sekali tuan-tuan. Wal fajr walayalin ashr. Buka tafsiran surah Al-Fajr. Demi waktu fajar. Demi waktu malam. Dan demi malam yang 10. Fajar. Mengoyak. Apa makna fajar? Mengoyak. Mengoyak apa? Malam. Bila datang subuh, bila datang siang, dia mengoyak malam. Dia jadi siang. Nama dia apa? Al-Fajr. 10 hari yang paling hebat di sisi Allah. Siang yang paling mulia di sisi Allah. Apa dia? 1 sampai 10 Zulhijjah. Malam. 10 malam yang paling hebat di sisi Allah. 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Siangnya Zulhijjah. Kalau malamnya Ramadan. Tuan-tuan, kita nak datang dah 1 sampai 10. Jom. Target dalam jiwa kita. Aku nak puasa sunnah. 1 sampai 8. 9 hari bulan puasa Arafah. Aku nak buat korban. Aku tak nak buat misai aku. Aku tak nak kena buat. Sampailah aku korban. Nak simpan kuku aku. Sampailah hari korban. Barulah aku potong kuku aku. Aku tak mampu nak buat korban. Tak apa. Apa yang aku nak buat? Istighfar. Bangun semayang malam. Minta pada Allah, ampunkan dosa aku ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Datang Allah di masjid. Ampun pada Allah, istighfar. Allah banyak pada minta ampun. Ustaz, saya sendiri. Bulan Zulhijjah. Jumpa dengan jawatan kuasa masjid. Saya minta berapa ramai senarai yang jawatan kuasa masjid beri bantuan kepada orang-orang ini. Anak yatim berapa orang, fakir miskin berapa orang, ibu tunggal berapa orang. Kenapa Tuan Haji tanya? Sebab saya nak sedekah sempena dengan Zulhijjah. Yang keempat, apa yang kita nak buat banyak-banyak di dalam bulan Zulhijjah ni tuan-tuan. 10 hari ni kita tak buat haji. Kita tak pergi haji. Kalaulah kita pergi haji, alhamdulillah. Kalau kita tak pergi haji tuan-tuan, jom kita sambung silaturahim. Ada tak kawan kita yang sekarang dah tak rapat, hubung balik? Ada tak jiran kita yang kita dah tak tegur, sambung balik? Saya tak boleh ustaz, saya tak boleh ustaz. Itulah pengorbanan. Cakap boleh. Saya dah 3 kali Jumaat tuan-tuan, 3 kali Jumaat. Saya baca khutbah. Habis sembahyang, sunat, nak balik, datang satu laki-laki peluk saya. Minggu pertama. Ustaz, saya minta maaf, saya minta ampun. Saya kata, abang, abang tak ada salah dengan saya. Saya minta ampun, kok ada salah. Saya tahu, ustaz pun tahu saya buat salah. Maafkan saya, ustaz. Dunia akhirat saya maafkan, saya tak mau simpan. Minggu lepas tu datang lagi, peluk lagi. Oh, sudah dia ni. 3 minggu dah datang. Tak apa dia mimpi, saya tak tahu.
20 tahun yang lepas, 18 tahun yang lepas, laki-laki dia lah yang kutuk saya, yang fitnah saya, yang tulis surat layang, yang sebarkan tuan-tuan. Sampai dalam surat khabar keluarnya berita dia. Malu tuan-tuan, orang ni fitnah saya. Duduk, adik duduk, sayang duduk. Ha, good boy duduk. Dia pun nak cakap. Dia fitnah saya. Sakit kah? Korbankan perasaan dendam. Janji kita di hari kiamat tak ada kira bicara dengan dia. Korbankan tuan-tuan ego.